persiapannya ada di dalam koper ini ada baju ihram dan kebutuhan-kebutuhan yang penting untuk di sana seperti alat mandi, terus makanan instan, terus seperti lain-lain juga ada. Kalau ini mendaftar haji ini sejak kapan sih? Sejak 2017 ikut penggabungan. Penggabungan ya? Iya. Ini nanti berangkat sama siapa aja? Sama Umi dan Abi. Sama orang tua ya? Iya. Kalau dari sejak pendaftaran itu seharusnya tuh ke dijadwalkannya itu berangkat kapan? Tahun 2040-an. Terus karena ada program penggabungan ini jadi digabungkan orang tua. Ini motivasinya apa mbak? Ingin berangkat di usia muda yang masih karena ya ini sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di rumah Allah. Apa nanti doa pertama yang di doa pertama di yang pastinya keterima di PTN. PTN mana mbak? UNS. Kalau sekarang masih sekolah? Udah lulus sih, kemarin baru wisuda. Lulus SMA ya? Iya. Kalau tempat mungkin nanti di Makkah yang mau dikunjungi itu apa mbak? Kalau itu nggak bisa menyebutkan salah satunya ya, karena semua sudah termasuk yang diinginkan. Tapi yang pengen benar-benar dikunjungi itu yang mana mbak? Di semuanya tetap. Kalau sebelumnya ini prosesnya termasuk apa manasik itu sudah dilalui ya. Sudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.